Assalamualaikum bosku. Bertemu lagi kita di channel Pusaka Antik. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas dan mengulas tentang beberapa tuah atau manfaat dari Mustika Kiaung Buntet Rajah bosku, beserta cara perawatannya. Mustika Kiaung Buntet Rajah merupakan benda bertuah berbentuk Kiaung Buntet yang terbuat dari besi kursani atau kuningan bosku. Mustika Keong Raja ini berbeda dengan Keong Buntut pada umumnya. Biasanya Keong Buntut berasal dari fosil keong yang sudah mati tertimbun tanah selama ratusan tahun. Dan untuk Keong Buntut yang ini bahannya terbuat dari bahan kuningan atau besi kursani. Dan ada beberapa rajah yang mengelilingi Mustika Keong Buntut ini bosku, sehingga terkesan unik dan menambah daya mistis bagi mustika tersebut bosku. Mustika Keong Rajah ini memiliki ukuran yang kecil, berdiameter sekitar 43x25x24. Azimat atau mustika ini adalah salah satu benda pusaka bertuah yang unik dan indah bosku, sehingga sangat cocok untuk dijadikan koleksi pusaka atau mustika Anda. Dan berikut adalah beberapa perbandingan ukuran Mustika Keong Buntet Rajah tersebut bosku. Mustika Keong Raja ini sangat banyak dicari oleh para kolektor pusaka, dikarenakan memiliki keunikan dan tuah alami dari mustika tersebut bosku. Adapun tuah atau manfaat dari Mustika Keong Buntet adalah yang pertama, sebagai sarana pagar diri atau pagar gaib. Mustika Keong Buntet Raja ini dipercaya sebagai sarana pagar diri atau pagar gaib, menangkal berbagai serangan gaib seperti santet, guna-guna, dan lain sebagainya bosku. Untuk yang kedua, sebagai sarana pagar rumah atau toko, Mustika Keong Buntet Rajah ini dipercaya memiliki tuah alami sebagai sarana pagar rumah ataupun toko bosku, menghilangkan energi-energi negatif yang ada di dalam rumah dan menetralkan aura negatif serta memunculkan energi positif bagi pemilik rumah ataupun toko bosku. Untuk yang ketiga, sebagai sarana kewibawaan, Mustika Keong Buntet Rajah ini dipercaya memiliki tuah sebagai sarana kewibawaan bosku, memancarkan aura harismatik diri, disegani lawan maupun kawan, dan tentunya masih banyak lagi tuah atau manfaat dari Mustika Keong Buntet tersebut bosku. Dan perlu diingat juga bahwa kesemua tuah atau manfaat tersebut tak lepas atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala kekuatan, dan kekuatan terbesar hanya milik Allah semata bosku. Benda-benda pusaka atau mustika hanya sebagai sarana atau prasarana saja, tidak untuk disembah atau disombongkan, apalagi sampai disalahgunakan bosku. Apakah ada pantangan membawa atau memakai batu Mustika Keong Buntet Rajah ini? Untuk pantangan yang paling utama adalah dilarang menyembah, karena hanya kepada Allah lah kita wajib menyembah bosku. Jika Anda lupa dalam memberi minyak, terbawa ke toilet, satu tempat dengan pusaka lainnya sangatlah aman, dan tidak ada efek samping apapun bagi pemiliknya bosku. Bagaimanakah cara perawatan mengenai Mustika Keong Buntet Rajah ini? Mengenai perawatan gaib sangatlah mudah, cukup menyandingkan minyak pusaka dan membuka penutupnya. Jika Anda mau dioleskan itu lebih baik bosku, minimal 1 bulan 1 kali saja sudah cukup.
Bila ada rasa atau yang ingin memaharnya, sudah disediakan link di dalam deskripsi bosku. Demikianlah sedikit pembahasan mengenai tuah atau manfaat dari Mustika Kiang Buntut Rajah bosku. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya bosku. Tetap pantengin terus channel saya, Ripusaka Antik.